اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين puasa. Jadi puasanya yang batal.
dianggap tidak berpuasa kepada orang yang batalnya pahala puasa. Kalau pahala puasa berarti dia orang masih apa? Masih puasa. Kayak sembahyang, ada yang membatalkan sholat, ada yang membatalkan wudu. Kalau orang yang membatalkan batal, belum tentu batal wudu. Batal sholatnya belum tentu batal. Tapi orang yang batal wudu sudah pasti batal sholat. Ya. Orang sembahyang kemudian ngomong batal apanya? Wudunya? Sama dengan puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Boleh juga kita introspeksi ini. Ini kan puasa sudah selesai nih. Ya. Jadi kita pengen lihat, kita pengen coba kadar puasa yang sudah kita lakuin kemarin. Di dalam kitab Bajatul Wasail, di situ digambarkan dan dijelaskan, katanya wasallu salatul darajatin. Dan puasa itu terdiri tiga tingkatan. Ada yang disebut dengan shaumul umum, ada shaumul khusus, ada shaumul khusus yang khusus. Ada berapa? Tiga. Nah sekarang kita lihat ada kualitas puasa yang kita kerjain kemarin ini, kita masukin kelas yang mana? Yang pertama ada yang namanya shaumul umum. Puasanya kalangan umum. Orang yang berpuasa di kalangan umum, cukup orang itu dianggap berpuasa kalau dia sudah mampu menahan tidak makan dari pagi sampai sore. Cukup dikatakan orang itu berpuasa karena dia tidak minum dari subuh sampai maghrib. Dia bisa menahan sahwatnya tidak berhubungan dengan isinya di waktu siang hari. Kalau kadar puasanya seperti itu, maka dikategorikanlah dia puasanya puasa umum. Yang penting kagak makan, yang penting kagak minum dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib, dan dia tidak lagi berhubungan suami istri di siang hari, nah cukup dah. Orang itu udah dianggap puasa, cuman kelasnya apa? Yang kedua, ada shaumul khusus. Puasanya orang yang levelnya tinggi dikit nih, khusus. Siapa dia? Yaitu orang yang berpuasa bukan hanya sekedar dia tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib, tapi orang-orang yang puasa shaumul khusus ternyata panca inderanya juga puasa. Jadi bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi orang ini mampu panca inderanya puasa, matanya puasa, telinganya puasa, tangannya puasa. Paling tidak 7 anggota tubuh di antara tubuhnya itu puasa. Maka orang ini dianggap puasanya khusus. Enggak pernah terdengar selama dia berpuasa matanya melihat sesuatu yang dilarang oleh agama. Dari pagi sampai sore dia mampu menahan dirinya, pendengarannya enggak dengar suara-suara kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya begitu juga, kakinya begitu juga. Semua baca itu insyaallah. Yang ketiga ada shaumul khusus, yuk. Khusus.
lebih apa? Lebih tinggi lagi. Yang sholatul khusus, yang khusus bukan hanya tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore, bukan hanya sekedar panca indranya yang berpuasa, tapi hatinya juga berpuasa. Hatinya enggak pernah tuh terlintas di dalam hatinya ngurusin makanan. Tau ngurusin makanan? Jangankan terus nanya-nanya makanan aja enggak. Orang yang khusus, yang khusus kalau dia berpuasa, dia akan menganggap batal puasanya. Batal puasanya, bukan batal apa ya? Pahala puasa. Dia akan menganggap dirinya batal puasanya, orang yang khusus, yang khusus kalau seandainya siang-siang dia nanya sama bininya, "Ma, entar sore buka puasa pakai apa?" Paham gak? Siang-siang nanya sama bininya, "Entar sore buka puasa pakai apa?" Tuh yang orang yang khusus, yang khusus nanya begitu saja tuh udah menganggap dirinya batal puasa. Nah, jadi dari tiga kelas ini kira-kira kita masuknya yang mana? Halo? Yang mana kita kira-kira? Khusus-khusus sekali ya? Allahu Akbar. Mohon maaf Pak, kalau seandainya puasa ini adalah puasa yang terakhir waktunya, sementara kemarin selama puasa kita tidak memanfaatkan dan tidak memaksimalkan ibadah kita di bulan puasa, berarti kita termasuk orang yang paling rugi di hadapan Allah. Andai kata puasa ini adalah puasa yang terakhir, sebab tidak ada jaminan tahun depan kita masih bisa ketemu lagi atau tidak. Al-Imam Al-Hadim Abdullah bin Adawi Al-Haddad memberikan isyarat, jangan kamu sedih, jangan kamu tangisi, dan jangan kamu tumpahkan air matamu dengan perginya pada Ramadan. Jangan, enggak perlu kamu tumpahkan air matamu dengan perginya pada Ramadan. Enggak perlu kamu nangis, enggak perlu kamu sedih dengan perginya pada Ramadan, karena pada Ramadan akan datang lagi rumah saya yang akan datang. Enggak perlu kita tangisi, karena Ramadan nanti bakal ada. Ada lagi enggak? Ada ketika ayam mau tawir hati nafas, hari itu kami putar di antara manusia. Waktu begitu cepatnya berjalan, saudara. Tanpa terasa kita sekarang aja sudah hampir masuk 18 daripada bulan Syawal. Bentar lagi Syawal habis. Kalau Syawal habis berarti masuk bulan apa? Zulqa'dah. Zulqa'dah habis masuk Zulhijjah. Zulhijjah habis masuk Muharram. Muharram habis masuk Safar. Safar habis masuk ibadah apa kan? Hah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Habis tuh bulan Jumat yang terakhir. Masuk Rabiul Awal, habis Rabiul Awal masuk Rabiul Akhir, masuk Rabiul Akhir habis masuk Rajab, Rajab habis Syaban, Syaban habis Ramadan. Ketemu lagi kan? Datang lagi ke Ramadan. Kalau Ramadannya datang, jangan kamu tangisi. Kata Habib Abdullah bin Ala Al-Haddad, karena Ramadan pasti akan datang, yang perlu kamu tangisi adalah gagalnya. Apabila benar Ramadan datang nanti, apakah kita masih bisa berjumpa atau tidak dengan Ramadan? Allah Akbar. Gak ada jaminan kita bakal ketemu sama Ramadan. Jangankan tahun depan, jangankan bulan depan, jangankan minggu depan. Idza ja'a al-lailu
hal ta'isu ila al-fajri, apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati kagak pakai apa? Sebabnya lagi. Insyaallah. Dan dia kematian bisa datang ke mananya. Kemarin saya suruh ceramah. Menuju hari ini. Saya tanya meninggalnya kapan? Kemarin habis sembahyangin. Habis sembahyangin, salam-salaman, apa-apa, pulang ke rumah, jatuh, meninggal. Ternyata kematian gak kenal lebaran. Maunya kita kan jangan ya. Tapi ternyata dia bisa datang tuh. Gak ada jaminan saudara. Makanya dia dibilang, kalau seandainya Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terakhir buat kita, sementara kemarin kita menganggap Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, tidak ada keistimewaan di bulan Ramadan itu, maka kita akan menjadi manusia yang paling hina di hadapan Allah. Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa sadaqa qabla an yughfira lahu. Alangkah hinanya seseorang, alangkah ruginya seseorang, dakhala alaihi Ramadan, telah masuk, telah datang kepada dia bulan Ramadan, summa sadaqa, kemudian Ramadan pergi habis pergi meninggalkan dia, qabla an yughfira lahu, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Dia tidak dapatkan rahmat Allah, dia tidak dapatkan ampunan dan maghfirah Allah dengan bulan Ramadhan. Berarti orang itu adalah orang yang hina di hadapan Allah. Masya Allah. Saya doain kita ketemu lagi di Ramadhan. Insya Allah. Ini saya tanya lagi nih sekarang. Ini masuknya kelas yang mana kita? Yang umum, apa yang khusus, apa yang khusus, apa yang khusus? Atau enggak ada yang tiga ini kali yang keempat itu ya. Astagfirullah ya Allah. Pantas ya, sering saya sampaikan itu dalam kitab yang salihin yang kita baca itu. Ada Sayyidina Mu'az bin Jabal itu diwasiatin sama Nabi. Kata Rasulullah, ya Mu'az, wallahi inni tawhuk. Demi Allah, Mu'az, aku sayang sama kau. Aku cinta sama kau. Sumpah musika. Kemudian aku akan memberikan wasiat kepada engkau. Mu'az tanya, apa itu wasiatnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salat. Mu'az, aku wasiatkan kepadamu, jangan sekali-kali kamu tinggalkan selesai sembahyang, selesai salat, bacalah oleh kamu satu doa. Itu wasiatnya. Jangan sekali-kali kau tinggalkan Mu'az selesai kau sholat. Mau sholat apa kemau yang wajib, baik itu doha, asar, maghrib, isya, subuh, atau kamu sembahyang sunnah. Bangun kamu di waktu malam, bangun kamu di waktu bayang duha kamu, tahajud kamu, selesai sembahyang apa saja. La tata'anna fi duburi kulli sholat. Jangan kau tinggalkan, wahai Mu'az, antakula, bahwasannya kau membaca doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Allah, itu wasiat. Ternyata Rasulullah memberikan satu wasiat, satu doa. Ini doa gampang banget, singkat banget, kita hafal di doa. Tapi ternyata ini doa nanti wasiatkan, karena banyak orang yang lupa dengan itu semua. Bacanya doa bisa. Allahumma inni ala wasyuk, terus dalam ini Pak. Allahumma ini ala zikrika, ya Allah, bantu aku ya Allah, tolong aku ala zikrika agar bisa berzikir kepada-Mu ya Allah, agar bisa ini bisa berzikir kepada-Mu. Kalau bukan karena pertolongan-Mu berat ya Allah, saya sudah coba ya Allah, ternyata berat. Kalau ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, gampang. Kalau baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, gampang. Kalau kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, gampang. Tapi ternyata untuk mengamalkannya susah. Dari pagi sampai sore ini aja, berapa banyak kalimat la ilaha illallah yang kita baca? Berapa kali?
kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan kepada sahabat-sahabatnya. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu kata Nabi Muhammad setiap hari dengan memperbanyak apa? La ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah kita bisa kita hitung, Pak. Berapa banyak kita baca la ilaha illallah? Allahu Akbar, pantas kalau itu iman kita gampang goyang karena kita banyak berat. Yang kedua, Allahumma ini ala zikrika wa syukrika. Dan takdirnya ini kalimat Allahumma ini ala syukrika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku agar aku bisa bersyukur kepada Nabi Allah. Ngomong syukur, ngomong syukur gampang, tapi mengamalkan syukur berat sudah gak gampang. Nah yang ketiga ini berkaitan sama kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta sama Allah, Allahumma a'inni ala husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku ya Allah agar aku bisa menghuskan ibadahku kepada engkau, agar aku bisa memperbaiki ibadahku kepada ya Allah. Ya Allah, panjang nih umur saya sampai Ramadan yang akan datang ya Allah. Saya niat, saya benar-benar ya Allah, saya berubah. Kemarin saya banyak bolong itu terawih besok enggak ya Allah. Kemarin saya enggak sebulan tapi kan kurang Ramadan. Sebulan tapi kan Quran, padahal kita tahu bulan Ramadhan sahur, Ramadhan sahur Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan yang Al-Quran, tapi ternyata kita tidak sentuh Al-Quran di bulan Ramadhan. Ternyata kita, ya Allah, besok saya mau baca ya Allah. Minta Allah, ini ada husni ibadah kita, biar tambah ibadah kita kebaikin. Dari dulu sampai gini hari kita sembahyang pas bandrol, tau pas bandrol? Kita sembahyang pas bandrol, maghrib ya udah kelas 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, hanya pas bandrol. Sekarang berubah dikit, ala husni ibadah tiga, tolong aku ya Allah, saya mau memperbaiki dan memperbagus ibadahku. Besok ternyata kita sembahyang zuhurnya 12 rakaat. Masya Allah. Hebat betul kira-kira. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Sembahyang kita fardunya 4 rakaat, qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Jadi berapa? Pernah? Ini belum pernah. 4 rakaat kemudiannya. Ada hadis Abu Muhammad bilang 2 rakaat Rasulullah kerjainnya. Tapi ada juga hadis yang mengatakan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud 4 rakaat Rasulullah mengamalkannya. Begitu juga yang ba'diyahnya 4 rakaat, 2 rakaat yang mu'akkadah, 2 rakaat yang ghairu mu'akkadah. Jadi berapa? 12. Besok kita sembahyang begitu. Kan main. Itu namanya peningkatan. Apa yang isya? Ada di Tadkirul Qaul ada hadis gitu. Man shalla arba'a raka'atin ba'da shalati isya. Barang siapa sembahyang 4 rakaat sesudah sembahyang, sebelum bicara tentang masalah dunia, sembahyang 4 rakaat sesudah sembahyang, berarti sembahyang ba'diyahnya. Ba'diyahnya biasanya kita ngerti dua. Nah sekarang kita rubah, Pak. Orang yang sembahyang ba'diyah boleh bisa 4 rakaat, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia sebagaimana Allah berikan pahala orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Masya Allah. Dua, kemudian Lailatul Qadarnya dapat dan dapatnya di Masjidil Haram.
dengan sebaiknya. Nah, ini peningkatan kita, ubah diri kita, ya. Jadi kembali kita di pasal ini lagi mau menjelaskan la yaftuhu sahibu biwusuhi syaihin ila jauhi min akyan al-jatna pemerlukan. Artinya apa? Ini yang membatalkan puasa, bukan membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Yang mau dibahas di sini bukan yang membatalkan pahala puasa. Di pasal ini akan dijelaskan yang membatalkan apa nih? Puasanya nih yang dibatalkan puasa. La yaftaru shaimu. Tidak batal orang yang berpuasa biwusuli syai'in ila jawfihi, dengan sebab masuknya, dengan sebab sampainya sesuatu ila jawfihi kepada perutnya. Tidak batal kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya min akyamil jannati mutlaqah, dari apa akyamil jannati, benda-benda surga secara mutlak. Kira-kira aku belum bersyukur min akyamil jannati di surga itu. Udah pernah masuk surga belum? Kalau masuk surga, kata Nabi, bayinan abdi wal jannati sabtu akobatin. Kalau seorang hamba pengen masuk surga, dia harus lewati 7 tahapan. Awaluha, tahapan yang paling pertama itu al-maut, mati. Jadi kalau pengen masuk surga, mau masuk surga kan? Mau masuk surga kan? Mati? Ya Allah, ya Allah. Bin Aliyah dan Jannah di sini rasa, rasa-rasa yang nikmat tuh nggak membatalkan puasa walaupun dia masuk ke dalam. Jadi surga ada ketampak, nggak terlihat, paham ya? Apabila ada sesuatu yang masuk rasa-rasa itu ke dalam yang nikmat-nikmat, itu tidak membatalkan puasa. Ada orang puasa nih, ya, ada orang puasa habis bayar asar nongkrong di mana? Di depan tukang sate. Paham? Itu di pasar sate kan ada di pasar di mana bau satenya enak kan, aromanya enak kan. Nah sekarang masuk ke dalam diri kita nih bau aromanya, apakah itu membatalkan? Enggak batal itu yang begitu. Orang buka ini yang bakso dibuka, uangnya wangi ya. Wangi, apakah itu membatalkan? Itu tak membatalkan, karena bukan zatnya. Tapi kalau masuknya yang masuk, batal. Ini kalau ini yang masuknya ini minyaknya terjana, bukan zatnya, tapi aromanya, rasanya, rasa itu. Makanya boleh kata ulama kita sebanyak minum, ada minum misalnya Pocari Sweet, ada Pocari Sweet ya. Nah, Pocari Sweet ada rasanya kan? Manis ya? Atau kopi dah. Nah, ketika kita habis minum, rasanya masih nempel di dalam diri kita, di mulut kita. Kita sebanyak, satu sebanyak kita. Sakit sebanyak kita, sakit. Karena rasa bukan sakit. Paham maksudnya? Nah, ini min ayah dan jenis namanya belakang segala lupa. Bau-baunya aroma. Makanya di surga itu gak ada kenyang. Di surga gak ada kenyang. Kenyang itu hanya ada di dunia. Yang ada di surga nikmat. Nikmat rasa. Jadi kalau kenyang, semakin banyak orang makan kenyang. Kalau udah kenyang, bisa makan lagi ya? Gak bisa. Cukup, nah dunia begitu, di surga gak ada. Yang ada nikmat, semakin banyak dia makan, maka semakin apa? Nikmat. Yang ada kenikmatan, tidak ada yang namanya.
Jadi kalau masuk itu rasa-rasa itu, aroma-aroma itu ke dalam kita, padahal kita lagi apa? Lagi puasa, tanpa sengaja datang tuh bau sate gitu, bau ikan asin. Ya. Walakin ayatnya dunia, dan tidak membakarkan daripada air dunia, zat-zat yang ada di dunia, itulah sholat indah ini, jikalau masuk kepada perut kita ini, bihairi ikhtiyakoh. Beda tuh, dengan yang di atas. Kalau min ayatnya jatah, secara mutlak, itu gak membatalkan puasa. Kata rasa, paham maksudnya itu? Rasa. Bau aroma itu masuk ke kita, itu gak membatalkan. Tapi min ayat itu dunia, benda-benda dunia masuk ke dalam diri kita. Mana contohnya? Bakso tadi, buah misalnya, itu namanya ada benda-bendanya. Kita masuk ke dalam perut kita, tidak membatalkan puasa kita. Bakso masuk, kita lagi puasa, makan bakso, gak batal. Kita lagi puasa makan sate, gak makan. Berarti mungkin gak boleh. Benar ini kita coba pahamin ya. Ya, walakin ayat dunia dan tidak membatalkan daripada benda-benda dunia itu wasolat kita ini alaihi jika masuk kepada perut kita dengan sebab apa? Bihairi ikhtiyari au ma'amisyah, kalau bukan kemauan sendiri atau karena lupa, gak batal. Bakso, makan bakso semangkok setengah, lupa sebenarnya karena lupa, batal gak? Gak batal. Itu namanya pinter udah. Iya, bakso benda dunia bukan? Benda dunia bukan? Dunia. Maka kita gak batal, tapi dengan catatan apa? Lupa. Orang lupa, gak ingat. Atau bihairi ikhtiyar, tanpa kemauan sendiri. Makanya ada istilah ulama, kalau ada orang dipaksa makan, itu ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Tapi ada sebagian kecil ulama mengatakan tata puasa ini bapak. Puasa dicuri, makan loh, makan, suruh makan juga dimakan, karena terpaksa. Ini puasa ilaihi bihi ikhtiyar wa ma'anisya wala bil jima, dan tidak bakal puasa karena jima. Alhamdulillah. Kira Allah wala bil jima, gak bakal dengan jima. Dengan catatan apa? Jima bisa lupa ya. Astagfirullahaladzim. Ya, tadi saya sebelum sini ngajar di musala baca hadis milik kita Mukhtar Hadis An-Nabawiyah. Jadi ternyata di situ saya jelaskan, saya di situ tadi ada Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, agama memperbolehkan kita untuk berbuat maksiat. Jadi berbuat maksiat boleh. Dengan begini senang banget gitu ya. Jadi ternyata agama memperbolehkan, enggak dosa kita berbuat maksiat. Maksiat apa aja? Maksiat apa saja boleh kita. Mau zina boleh, mau minum boleh, mau nyolong boleh, mau judi boleh, mau ngapain aja boleh. Kata Imam Ibu Abi bin Al-Abi Mansur, kita boleh berbuat maksiat apa saja, tapi dengan syarat. Kalau syarat ini kamu bisa, boleh. Mau tahu masalahnya? Kita boleh maksiat apa saja syarat yang pertama kata beliau, kalian boleh berbuat maksiat apa saja yang ingin kalian lakukan, silakan. Tapi syaratnya berbuatlah maksiat di tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Berbuatlah maksiat di tempat yang tidak kelihatan sama kira-kira.
kira-kira di mana? Kira-kira di mana? Kalau kalian sadar tidak ada satu tempat pun yang tidak terlihat oleh Allah, berarti kalian tidak boleh berbuat maksiat. Yang kedua, boleh kita berbuat maksiat apa saja, silakan. Tapi syaratnya yang kedua, berbuatlah kalian maksiat, tapi jangan di bumi Allah. Jangan di bumi Allah. Ancol. Ancol bumi Allah bukan? Kalau kita sadar semua bumi ini adalah milik Allah, berarti kita tidak boleh apa? Yang ketiga kata Ibrahim bin Al-Haq bin Mansur, boleh kita berbuat maksiat, tapi dengan catatan kalian tidak boleh memakan nikmat Allah. Tidak boleh makan rezeki dari selama ini rezeki kita dari siapa? Yang keempat, kalian boleh maksiat kata Ibrahim bin Al-Haq bin Mansur kalau kalian sudah mampu menolak datangnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil datang, kita tolak, bisa kan dia? Nah, kalau udah mampu begitu boleh. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa pernah didatangi oleh malaikat Israfil karena memang sudah tiba waktu dipanggil malaikat Israfil. Sini, apa yang itu? Enggak usah. Kalau lihat jadwal, nanti mati di sana. Dua menit, panggil ditampar. Malaikat Israfil ditampar, merah. Kata malaikat Israfil, cara saya apa? Nanti mau cabut saya punya roh. Apa yang tidak lihat orang masih banyak yang tidak bertauhid kepada Allah? Apakah kalian kau tidak lihat bahwa Israfil masih banyak orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaranku? Aku belum selesai dakwah. Jangan kau matikan. Belum waktu. Pulang di Mesir. Bisa kan? Bisa. Kalau kamu tidak bisa begitu, tapi Imam Ibrahim bin Al-Haq bin Mansur boleh. Usir berangkat balik ke Allah. Kata Allah, Israfil, muka lu apa? Heran. Ya Allah. Oke. Nah, jadi kembali kita. Benar ke jima dan tidak membatalkan dengan jima. Jima juga nggak batal kalau lupa. Walau dikhurujil mani kadzalik dan juga tidak batal itu dengan keluarnya mani seperti yang lebihnya. Sama kecuali makanya tidak batal. Kalau jima sengaja batal, bukan hanya sekedar batal doang, dosa dia. Kalau dia tahu, bahkan dia harus bayar kotornya itu, kotor dan juga dia harus bayar dendanya, kafaratnya. Kotornya satu dia harus bayar karena dia tidak puasa. Dendanya sahur ini bukan tapi ini dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut berarti berapa? 60 hari tambah kotor satu jadi berapa? Itu gara-gara satu pulang tuh. Kalau dia sengaja, tapi kalau lupa. Nah, lupa hukuman yang begini yang enak nih. Ya, artinya enggak mau minta. Wala bi khuruj mani kadhal. Begitu juga dengan keluar mani. Kecuali ini, misalnya gini. Lagi tidur mimpi. Mimpi dalam kondisi keluar. Itu pun tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan, tapi tidak dengan sengaja, tidak dengan ikhtiar, tidak dengan kemauan sendiri. Walau berkali kahwah dan juga tidak batal dengan sebab muntah yang terpaksa. Isra lam yajib min husyairun ila jawfi. Apabila tidak kembali daripada muntahnya itu, syaibun sesuatu ila jawfi ke dalam perutnya. Kalau seandainya dia muntah dengan apa namanya terpaksa muntah, kemudian muntahnya itu tidak kembali ke
apa namanya, kebetnya udah muntah, lihat dimasukin lagi sama dia. Astagfirullahaladzim. Itu yang begitu batal, tapi kalau seandainya muntahnya saja tidak membatalkan itu. Ya, tidak membatalkan. Walakin ikhtihari, dan juga tidak batal dengan sebab kohol. Kohol itu ikhtihari, maka ini sifat mata. Sunnah, maka sifat, tidak membatalkan. Walailhan, dan juga tidak batal memakai minyak-minyak wangi. Wabiyul jidah tokol kahdi sekalipun didapatkan tuh daripada koholnya itu, apa namanya, sifat matanya itu ada rasanya misalnya. Misalnya ditemukan sifat mata rasa anggur, rasa jeruk, rasa ini gitu, enggak apa-apa. Wadahni fiqal ini, gitu juga. Wadahni tukul juga. Walbau, wahwal nasi, wahwal balati di jauh ini, dan tidak batal dengan sebab masuknya lalat, power masuk. Lain masalahnya dimasukin, itu batal. Paham ya? Ini masuk. Lagi tidur. Mana? Nyapok masuk. Enggak batal. Itu enggak batal. Lalar masuk, nggak batal. Lahir masalahnya di mana? Dimasukin, itu yang batal. Lalar masuk, ada lalar diambil. Pakai silau. Batal itu. Tapi kalau kemasukan kan, ya makanya sini dibilang wala bilukul juga. Tidak membatalkan dengan sebab masuknya itu lalat, wal ba'ud dan juga nyamuk, wal bubal dan kasdi termasuk tepuk. Enggak juga. Ya. Wal kharbalati fi jawfihi dan juga tepuk-tepuk itu masuk, enggak membatalkan. Wa in amkanahu, meskipun memungkinkan kepadanya ayyata jannaba dzalika, untuk menjauhkan diri kepada yang demikian itu. Boleh. Ya bau-bau tadi itu, terus bagaimana? Emang itu ada adab. Ya, kemudian baunya itu masuk ke kita, padahal kita lagi apa? Lagi puasa, kita buka juga tuh warung kita ini, bisa begitu kan? Iya. Nah, itu masuknya itu tidak membatalkan. Walaupun bagi roti ilkhalis dan juga tidak batal itu puasa dengan menelan mudah alkhalisi yang bersih min ma'dani daripada sumbernya mulutnya, asal jangan mudah yang mudah apa? Keluar. Kalau masih di dalamnya, enggak. Menolong itu enggak. Enggak membatalkan apa namanya, puasa kita. Walau bisa beriman iman Allah, dan juga tidak batal dengan mendahului air untuk umur. Umur. Wal isinsa. Ini apa? Ini lo air. Menanti makruh, kata kalau kita berlebih-lebihan. Di puasa itu jangan berlebih-lebihan. Jadi cukup umurnya. Jangan pakai sengaja banget, karena yang masuk juga dikit kan? Ya, itu gak boleh. Istinsyak, jadi tiba ilah jawfihi masuk ke dalam perut. Isa lebih banyak fihima apabila ia tidak berlebih-lebihan pada keduanya. Ya, makruh. Wa kana sabqu fi wahidatin min al-marati salat, dan juga ada yang mendahului itu daripada yang wahidatin. Ya fi wahidatin pada itu maksudku minal marati daripada yang tiga kali benar walat salat dari yang tiga kali. Wala binawmi, tidak batal tentang tidur. Puasa tidur batal enggak? Enggak. Sekalipun tidurnya ini wa in istagraqa nahar, sekalipun tidurnya menghabiskan seperti separuh siang sampai sore. Ya Allah. Iya. Habis ngaji malam, jam 12 malam. Emang kalau haji mau satu lagi malam-malam ngaji jam 12 malam minggu. Puasa kayaknya sebentar banget. Lebih tidur. Ngaji orang malam juga. Mas malam kita tidur. Ya Rabbana. Dosakah tidur kita? Batalkah puasanya? Tidak. Bahkan tidurnya orang yang puasa. Nah, itu jadi dalil banget. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Masya Allah.
ummi wa in istaghraqa nahar kullahu, semuanya itu siangnya itu habis buat tidur dulu. Menterusannya karena dia enggak sembahyang. Habis sembahyang subuh jam 7 tidur, bangun-bangun setengah 6. Makan apa kok sedikit gitu. Doa lewat. Walakin aghnani, dan juga didapatkan dengan pingsan. Iza apa Allah wa hari, apabila dia sepuh sebentar pada waktu siangnya. Bisa antu jaga min hudinya tufi waktiha, dengan syarat ditemukan dari orang itu niat puasa pada waktunya. Emang tuh orang puasa, habis bayang subuh pingsan. Paham ya? Bangun-bangun jam 2 siang, itu gak membatalkan puasanya. Tapi dia ada niat puasa sebelumnya, ya karena wadah bil fasati wal hujana, dan juga tidak batal puasa dengan murid, ya message nggak batal, karena dia bilang makro, pukul-pukul dengan puasa dia ya, itu nggak batal. Wal hujana bekal juga nggak batal puasanya dengan membekal. Dah selesai. Wala yasihu siyamul aidaini wala yaumin min ayami tasyriqi salasati mutlaqan wala siyamu yaumi syaqqi wala yaumin min nisfi tsani min sya'ban wala yasihu siyamul aidaini, dan tidak sah puasa pada dua hari raya. Tidak sah puasa kita kalau seandainya di hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha kita puasa. Paham? Itu tidak sah puasa kita. Bahkan sekalipun itu puasanya puasa nazar, tidak sah. Ya nazar ini. Ya, karena nazar tidak berlaku apabila nazar itu pada perkara yang dilarang. Ya, enggak boleh nazar ini. Jadi kalau nazar dengan perbuatan maksiat, apa sih? Ah, gua nazar. Entah kalau tubuh si maka, gua pengen kasih anak yatim. Itu nazar begitu, kan? Karena itu dasar maksiat. Termasuk seandainya kayak tadi, ya dia nazar pengen sembah puasa di hari, padahal dia tahu di hari raya diharapkan untuk ada 5 hari yang tidak diperbolehkan kita untuk berpuasa. Yaumul Aidain, yaitu Idul Adha, Idul Fitri, kemudian Yaumut Tasyriq. Yaumut Tasyriq tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Itu 5 hari itu dilarang untuk apa? Puasa. Dulu ada kiai, alhamdulillah saya ngaji sama beliau, Dr. Kiai Haji Abdul Muhyid. Ya. Beliau ahli hadis, lama di Mekah, meninggal dunia. Jadi dia dalam satu tahun beliau itu tidak puasanya hanya 5 hari. Selain daripada itu puasa. Selain daripada itu puasa. Yang dia tidak puasa hanya 5 hari itu. Pokoknya Idul Fitri itu tidak ada. Yang mutasyrik 11, 12, 13 dia tidak puasa. Subhanallah. Tiap hari puasa punya. Saya tanya mungkin guru berapa tahun? 11 tahun namanya ini. Oke, 11 tahun itu dia puasa atau sama. Saya tahu-tahu itu karena waktu itu diundang ya. Oke, Rahudin Al-Bandani ceramah bareng sama beliau di Maulid Jumia di mana? Tanah Raksa, Bengkuya. Nah, jadi habis ceramah udah mampir ke rumah Ustaz Warung makan. Emang waktunya waktu makan siang, iya dikasih makanan, sayur, ada pepes, enak apa gitu ya? Emang kita lagi lagi enak kan? Samping saya dokter Mohi, dia sudah makan, kita makan, foto gini, kan sebelum itu, gini, bisikin, yo puasa, astagfirullah. Untungnya sepilih setengah. Ih, gak tau ya, beliau puasa, bayangin coba. Ini,
Nah sekarang kita lagi makan, dia puasa, kira-kira kita mau makannya enak apa? Enak kan? Kata dia enak-enak, gitu-gitu. Ya Allah, mana lagi nafsu-nafsunya ya dia mau puasa itu, kata dia udah biasa aja. Jadi gak boleh puasa sembah tadi puasa di hari raya, Idul Fitri maupun Idul, jangan kebangetan sore jadi orang. Itu orang tak sore, lebaran masuk juga, bukan sore, kokor di mulut. Yang ketiga, wala yaumin min ayyamit tafriq salasati mutlaqan. Dan tidak sah puasa pada hari, di hari-hari ayyamut tasyriq, yaitu hari-hari tasyriq yang tiga hari mutlaqan secara mutlak. 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, sebab ada hari itu namanya, ada yang disebut dengan yaumut tarwiyah, ada yaumul arafah, yaitu yaumul wukuf, ada yaumul nahar, ada yaumul tasyriq. Ada yang disebut dengan yaumut tarwiyah. Yaumut tarwiyah satu hari sebelum wukuf, tanggal 8 Zulhijjah. Itu namanya tarwiyah, sunnah puasa bagi orang yang tidak berangkat, yang tidak menjalankan apa? Haji. Ada lagi yang namanya yaumul arafah, yaitu yaumul wukuf, jatuhnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada lagi disebut dengan yaumul nahar, yaitu yaumul Idul Adha, hari Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Ada lagi yaumul tasyriq, tiga hari yaumul tasyriq itu 11, 12, 13. Ya, nah yang dilarang berpuasa itu adalah pada tanggal berapa? 11, 12, 13. Itu yang mutasyrik namanya. Enggak boleh berpuasa. Wala siyamu yang rusak, dan juga tidak sah puasa di hari sah ragu-ragu. Di tanggal berapa ya? Di tanggal 28 atau 29 ya? Ragu. Sabar. Sabar. 29 ragu. Wala yaumin min nisfi syahri min syaban, dan juga tidak sah sembah puasa daripada pertengahan yang kedua di bulan Syaban. Illa kecuali idza shoma dzalika al-fariidah, apabila dia berpuasa di hari-hari itu an-fariidatin, yaitu untuk mengqadha daripada puasa-puasa yang fardu. Qoreh al-qadha. Jadi ada misalnya di bulan Syaban tanggal 15 ke atas tidak boleh berpuasa. Ya. Boleh dia berpuasa misalnya untuk mengqadha. Mengqadha puasa yang waktu ibu-ibu misalnya belum sempat membayar kotor selama ini, sementara tinggal setengah bulan lagi di bulan Syaban, utangnya kemarin dia nggak puasa karena datang head, nah dia ngamalin situ masih boleh, ya? Atau Allah Taala kalau tahu, atau sesuai puasanya itu ada kalau pada kebiasaannya bagi dia, emang dia orang biasa apa? Puasa Senin Kamis gak pernah tinggal puasa. Sekarang dia puasa sudah pertengahan yang kedua di bulan Syaban, karena dia sudah biasa puasa begitu, maka boleh itu puasa. Puasa karena memang sudah ada kalau Allah sholat sholat mau disolving sayyid min nadis bin awal, atau telah menyambungkan puasanya itu disolving sayyid dengan puasa yang sesuatu minna nisbi daripada separuh bulan Syaban al-awwal yang pertama, walau bil yaumil khamis 'asyar, walaupun dengan puasa pada hari yang ke-15 sekalipun dah masih boleh. Ya, dia karena memang kebiasaan dia berpuasa, atau dia mengqadha, atau dia karena dia tadi apa namanya melanjutkan puasa yang biasa dia kerjain setiap hari Kamis dan Senin. Wa yahrumu 'ala shaimi qiblatu wal mu'alaqatu wa nahuhuma in taharrakat bi zalika shahwatuhu. Wa yahrumu, dan diharamkan yang dilarang, 'ala shaimi, atas orang yang berpuasa, shaimi isim fa'il. Wa yahrumu 'ala shaimi, dan haram atas orang yang berpuasa, artinya
artinya dilarang orang yang berpuasa itu al-qubdatu, mencium istrinya, mencium suaminya, wal mu'alaqatu, dan juga merangkul suaminya atau istrinya, wa nahuhuma, dan sebagainya. Ini ada syarat. Ya, taharrakat bizalika syahwatuhu, berubah dengan sebab menciumnya itu syahwat. Paham ya? Jadi kalau dia menciumnya dengan apa? Tawa, maksud itu yang apa? Ya? Apa ya? Wa yusannulahu ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur, dan sunnah disunnahkan baginya itu, bagi orang yang berpuasa lalu kembali asoim, dan disunnahkan bagi orang yang berpuasa ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Jadi sunnah untuk menyegerakan apa? Buka puasa, jangan ditunda-tunda sekalipun dia kuat. Ya, sekalipun dia kuat. Makanya makruh. Kata Malik Syafi'an itu, kalau ada orang masih buka puasa nih, ya, kemudian dia azan dulu, kalau apa? Buka. Ngaku. Buka dulu aja. Walaupun ala kadarnya sebatas, untuk yang penting apa? Batali dulu. Makan dulu untuk hormat satu. Sama teh manis, sama kue putu mayat. Jadi, jangan azan dulu, tapi bukain dulu. Karena sunnah hukumnya untuk takjilul fitr itu mempercepat. Tapi wa ta'khirus sahur, sunnah mengakhirkan sahur. Kalau buka, cepetin. Kalau sahur, belakangi. Kalau mau sahur di satu malam, boleh ya? Boleh ya? Boleh, kalau bicara boleh. Kalau mau sahur jam 10, boleh kalau bicara. Kalau kita mau mendapatkan afdolnya, dapatkan ketika ada Rasul, mengikuti Rasul, kita untuk mendapatkan sunnah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'khirus sahur. Membelakangi, mengakhirkan apa? Belakangi juga bukan berarti 25 saat. Misalnya setengah 5, apa namanya? Subuh, gitu. Nah dia ya jam 4, jam 4, selanjutnya sunnah wal iktisalu anil hadasin akbar qabla fajrina. Sunnah dia kalau seandainya junub, sunnah dia mandinya itu qabla fajar, sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Wal iftaru ala tamar, dan sunnah juga berbuka puasanya itu dengan hormat. Iltayassara, jika memang mudah didapetin yang hormat. Wa illa fa'ala syai'un hudubin kadhabin, dan jika tidak ada kehormat, ganti itu boleh dengan makanan yang manis-manis. Boleh. Ya, yang seperti itu. Hormat, boleh, tidak ada hormat. Dulu, saya menyebut Al-Habib Sajjah Bumah di Dipsia Abu Bakar. Beliau sudah bilang, ya, jangan sampai di rumahmu tidak ada hormat di rumah. Karena salah satu tanda berkahnya di rumah berarti di dalamnya itu ada hormat. Iya, hormat. Masya Allah. Beliau. Wa isharu doa, dan sunnah hukumnya memperbanyak apa? Doa khususan inda iftar, terutama sekali pada saat lagi buka. Tuh saat itu ijabah, saat yang mustajab. Ini maaf ya, tahan sampai ini, masih tidak maksud berteriak. Itu kalau di kebetulan saya buka puasa di rumah pas menjelang apa namanya maghrib, kayak kita berapa aja tumpahin semua anak-anak saya itu kita minta sama di saat yang mustajab juga gitu. Ayat semua sama, karena itu saat yang mustajab senang. Idul Fitri pada saat kita itu, kemudian kita baca
pas buka puasa ini, ya, doanya Allah, Allahumma laka sumtu, itu bacanya sebelum apa sesudah? Sebelum apa sesudah? Biasanya kita baca ini Allahumma laka sumtu belum buka udah. Nah, doa itu bacanya sesudah. Wasada kati firawat wanisa Quran dan juga memperbanyak membaca sunnah memperbanyak baca Quran. Wasada kati firawat dan sunnah memperbanyak sodakan di bulan banyak itu sodakan di bulan Ramadhan ini dalam kerja Allah. Makanya ini yang tidak kemudian panjang umur tidak bisa terjadi itu. Wahyu Rasulullah fasad wal hujama. Nah dan sekarang dan dimakruhkan lahu bagi orang yang berpuasa al-fasatu yaitu gul berhujamah dan juga berbekam sisa puasanya itu makruh. Kalau puasa apa namanya? Gul atau bekam wabatul ala dan juga apa namanya? Ini ya termasuk siwa, siwa juga makruh kalau udah pada zawal. Ini kalau pada zawal atau apa, jangan main apa? Siwa. Padahal siwa itu sunnah tuh. Ya, fikuri waktu, setiap waktu, fikuri makan dan setiap tempat. Terutama waktu mau sholat sunnah hukum tapi apa? Siwa sebab orang yang sembahyang masalah rokat ini disiwakin barang siapa yang sembahyang dua rokat dengan menggunakan siwa itu lebih baik daripada orang yang sembahyang 70 rokat tapi tidak dengan siwa sembahyang dengan siwa. Nah sekarang kita tidak punya siwa boleh pakai sampai kesan, nggak ada juga boleh pakai pakai baju boleh. Jadi saya diluarin dari Habib Ali Imam Tulang Mesir itu satu hari. Boleh kan pakai boleh. Karena nggak bawa yang masih lagi. Ini mau sembahyang masuk kalau siwa kan tuh punya. Kenapa sunnah? Ini masalah. Wahujama wahudala wahdul ta'am dan juga menzak merasakan makanan dicipi sah puasanya sah tapi makruh. Nih sah puasanya tapi dicipi di ujung lidah. Masa rendah itu makanan apa yang rendah ternyata kalau tadi cobain boleh kalau sudah itu pengen lagi asal jangan rendahnya wal mubalaghah fil matbah dan juga mubalaghah fil matbah kata ini berumur makruh kalau dia tadi itu berlebih-lebihan di dalam berumurnya kayak tadi wal istisqa' juga begitu juga berlebihan di dalam masukkan air ke dalam hidung. Walaupun lalu wanahuha dan makruh mencium istrinya dan sebagainya. Kalau ada syahwat haram dilarang. Tapi kalau tidak ada syahwat makruh. Paham maksudnya? Kalau tidak ada syahwat makruh. Tapi kalau ada syahwat dilarang. Izalam tatahharakat bihi syahwatu. Jika tidak itu tata hawa bergerak dihima dengan sebab keduanya itu syahwat ya, daripada itu syahwatnya wal yasunnah syahwani syahwati wal khibati wal namimah wa kulli qawlin wa fi'lin qabi dan hendaklah menjaga diri katanya wal yasunnah syahwu dan hendaklah dia menjaga dirinya anis syahwat dari berbagai syahwat wal khibah dan juga khibah
Lagi puasa jangan riba. Ada satu hadis, sittatu asyai tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal kita. Jadi amal ibadah kita bisa rusak. Artinya tidak punya nilai di sisi Allah. Bukan hanya puasa, sholat kita rusak, haji kita rusak, umrah kita rusak, semuanya rusak. Ada 6 yang bisa merusakkan itu. Salah satu di antaranya dan yang pertama disebut oleh Nabi yang bisa merusak amal itu al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Menceritakan aib namanya apa? Namanya riba. Jadi enggak boleh berbuat riba. Nah, hendaklah dia waliyasir nafsahu, dia hendaklah dia membantu atau menolong dirinya, menjaga dirinya itu daripada berbagai syahwat wal ghibah dan juga ghibah wal namimah. Namimah itu baru doba itu namimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqilina.